Salam sejahtera, anda sedang menonton Dialog Anak Muda bersama saya, Naila Huda. Saya berada di Perpustakaan Universiti Malaya yang merupakan antara tapak yang melahirkan aktivism gerakan mahasiswa sejak era 50-an lagi, daripada menentang naratif ideologi penjajah sehinggalah menyumbang kepada pembentukan naratif politik pada peringkat nasional. Dan sekarang suara mahasiswa, suara anak muda ini bakal diperluaskan lagi, diangkat ke peringkat nasional apabila mereka bakal mencipta sejarah mengundi buat pertama kali dalam pilihan raya umum PRU ke-15 ini. Tapi sejauh mana anak muda akan memanfaatkan peluang hak demokratik ini? Sejauh mana mereka masih lagi percaya kepada sistem demokratik, sistem politik negara apabila pilihan mandat rakyat itu sudahnya pada penghujungnya tidak menjadi realiti? Dan sejauh mana mereka akan memberi keyakinan semangat ini kepada pilihan raya umum akan datang ini, sedangkan mereka melihat calon-calon kepimpinan yang ditawarkan masih lagi didominasi oleh apa yang kita panggil sebagai dinosaur-dinosaur politik. Ini antara topik yang kita nak bincangkan pada jam ini menjelang pilihan raya umum PRU15 bersama dengan beberapa anak muda yang bersama saya sekarang ini daripada latar belakang yang cukup pelbagai, yang berbeza dan juga mewakili parti-parti politik yang berbeza. Saya ingin perkenalkan panelis kita pada hari ini. Saya mulakan dengan Wan Mior Safwat Nakyudin, Pengerusi Biro Mahasiswa Armada Nasional, Farhan Mukali, Ketua Putra UMNO Malaysia, dan Kushalini Mahendran, Ahli Majlis Eksekutif DAPSI Selangor. Terima kasih kepada ketiga-tiga wakil muda parti-parti politik sudi bersama kami dalam Dialog Anak Muda jam ini. Tapi selain daripada mereka, kita juga disertai beberapa wakil mahasiswa untuk jam ini. Kita bersama dengan Vimal Logendran, Ketua Biro Kolej Kediaman dan Sukan Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vokasional Klang, Razif Ramli, Pelajar Dr. Falsafah USM, Pelajar Chemical Engineering, betul? Dan kita juga bersama dengan Lim San Shen, Presiden Persatuan Pemimpin Belia Universiti Malaya. Terima kasih kepada anda semua sudi bersama saya jam ini untuk kita bincangkan tentang penglibatan anak muda pada PRU ini. Tapi sebelum kita nak bincang lebih lanjut, saya nak tanya dulu kat korang ni, siapa yang akan menjadi pengundi buat pertama kali, first time voter untuk PRU ini? Angkat tangan. Okey, nampaknya kebanyakan, saya pun sekali first time voter. Nampaknya kebanyakan kita ni first time voter. Tapi nak bercakap senior tentang ini agak senior lah mungkin, tapi tak apa, kita tak sentuh bab umur, jangan risau. Tidak ada diskriminasi terhadap umur. Tapi saya nak tanya tentang keterujaan, excitement, hype nak vote tu. Kalau kita tengok dalam media, memanglah banyak hype. Oh, pengundi first time nak vote, cipta sejarah, so on so forth. Tapi sebenarnya keterujaan tu memang ada atau tak? Saya tak nak tanya dekat mereka ni lah, sebab tentunya mereka ni ada motivasi yang lain untuk mengundi kan. Tapi katalis yang lain. Katalis dia lain sikit. Berbanding mereka ini, mungkin ada juga semangat politik tu, literasi politik tu mungkin ada juga sebagai wakil-wakil mahasiswa yang berbeza ni. Tapi dalam kalangan kawan-kawan yang mengundi buat pertama kali, Sunshine mungkin, kawan-kawan yang tak terlibat dalam politik, yang tak berapa aktif dalam politik ni, semangat ke tak untuk mengundi? Bagi saya, saya rasa semualah mahasiswa Gebelia memang bersemangat untuk mengundi, sebab itulah mereka dapat mengundi untuk memilih wakil rakyat yang juga dapat diterjemahkan apabila wakil rakyat tu dapat mewakili suara mereka, hasil apa kemajuan yang dapat dibawa dalam konstituensi tu. So, saya rasa semua belia tu memang sangat excited nak mengundi, sebab kita nakkan kestabilan politik dan juga kita nakkan kemajuan negara. So, itu itulah pandang saya. Vimal rasa macam mana? Vimal excited tak nak mengundi? Bagi saya, tidak. Tak excited? Kenapa? Sebab dalam kalangan kolej saya, kalangan rakan-rakan saya di kolej, kebanyakan macam tak tahu lagi apa kepentingan mengundi semua. Sebab mereka nak mengundi, buat apa kita nak buat? Mengundi itu wajib ke kita kena buat? Kalau tak buat, apa jadi? Adakah ia membawa perubahan semua? And kebanyakan tak tahu semangat, bukan semangat, tak tahu pasal isu-isu politik di negara kita. Okey, Razif bukan first time voter lah kan. Bukan nak tanya umur, tapi nak tanya dalam kalangan kawan-kawan Razif, mungkin second time voter, masih semangat nak undi atau tak? Especially kita tengok apa yang jadi 4 tahun kebelakangan ni kan, lepas PRU 14, PRU 15 ni masih nak mengundi atau tak?
Okay, terima kasih saudari moderator. Apabila kami selaku mahasiswa pada tahun 2018 PRU14 menjadi first time voter, untuk saya dan juga rakan-rakan memberi keterujaan kepada kami untuk walaupun kita perlu beratur panjang di pusat mengundi, tapi as a first time voter kita jadi excited untuk mengundi. Dan kita dapat lihat berlaku perubahan kerajaan di mana daripada pentadbiran Barisan Nasional naiknya Pakatan Harapan, dan untuk sekarang ini punya keadaan di mana adakah mahasiswa masih lagi teruja ataupun tidak. Jadi saya boleh katakan 50-50 disebabkan oleh ketidakstabilan politik. Jadi kita merasakan apabila kita menzahirkan kita punya tanggungjawab selaku pengundi, dan bila berlaku kerajaan, kerana apa yang kita mahu undi, kita mahu memberikan tanggungjawab dan juga amanat kepada sesuatu badan parti untuk mentadbir negara selama 5 tahun. Tapi bila ada berlakunya perubahan, jadi kita melihat bahawa pemimpin sebenarnya bukanlah mahu memperjuangkan dasar untuk rakyat, tapi actually mahu memperjuangkan mereka punya perjuangan diri masing-masing. Jadi for me, bila saudari moderator bertanyakan sama ada keterujaan mahu mengundi ke, 50-50. Ada yang mahu ambil tahu, ada yang akan kata lantaklah apa nak jadi. Okey. Okey, saya rasa sangat relevan sentimen tu, lantaklah apa nak jadi. Tapi saya nak juga tanya pandangan bagi wakil-wakil parti ni kan. Kusha juga merupakan pengundi buat pertama kali. Bagi Kusha dan kawan-kawan Kusha macam mana? Ada rasa excitement tu? Actually, memang kawan-kawan saya memang ada excitement untuk mengundi. Tapi kita juga perlu ingat, bila kita mulakan automatic voter registration tu, 5.6 million Malaysians tidak pernah mendaftar mengundi. Dia memang tak pernah ambil tahu, ambil kira, dia tak ambil effort untuk mendaftar mengundi. Golongan ini juga akan terdapat dalam satu golongan anak muda. Sebab anak muda merupakan satu skop yang sangat luas. Dia bukan sahaja macam one golongan people, bukan saja orang yang berada di Twitter, bukan saja orang yang berada di TikTok. So golongan ini yang tidak ambil kira ni memang akan ada, dan kita should plan our political strategy based on siapa yang akan ambil tahu dan ambil kira lah. So lebih anak muda ambil tahu, lebih isu dia akan diambil kira dalam manifesto parti politik ataupun ceramah parti politik. Lebih kita ada sentimen lantak lah, lagilah mereka akan, tak apalah mereka tak keluar undi pun, tak apa. Kan? Mungkin tak setuju. Fahan rasa macam mana bila dengar ada yang ada sentimen lantak lah apa jadi, nak undi ke tak undi ke sama je. Fahan rasa macam mana bila dengar sentimen macam tu? Saya sebenarnya sebagai anak muda yang terlibat politik, kita bukan sekadar dalam kerangka politik je lah. So kita juga orang muda, kita bergaul juga dengan rakan-rakan yang memang tak ada langsung berlibat politik. Kita ada juga life yang outside politik. So kita dapat memang betul. Kita akui memang ada perkara-perkara yang memang tak ambil kisah langsung. Satu, memang tak ambil kisah sebab dia memang daripada awal dia memang tak ambil tahu. Tapi ada juga yang memang dah tahu tapi dah reset untuk tak nak ambil tahu. Okay. Jadi untuk parti politik contohnya, untuk dalam kita sekarang, politically kadang ada perkara macam tu, kita ada label. Ada beberapa perkara label yang kita sebagai parti politik lah. Yang untuk anak muda yang mungkinlah ada dikatakan yang UMNO ni, sebenarnya contohnya saya mewakili UMNO, dikatakan kepada anak muda yang memang tak minat politik, yang tak nak mengundi ni, kita anggap mereka diorang ni sebagai macam kita dah tak perlu nak ambil kisah lah. Sebab apa? Kita akan fokus kepada yang nak mengundi. So yang tak ambil kisah tu, kita akan kurang effort kita. So dan dikatakan juga yang kata persepsi bahawa kata oh kalau lagi keluar kurang low turn out voters, akan UMNO ni akan banyak menang lah. Itu ngerti yang itulah. Tapi saya sendiri pun sebagai anak muda melihat perkara tu memang ada sedikit kebenaran dia, tapi walau bagaimanapun saya bagi parti politik, saya tak boleh nak mengikut segala apa yang parti politik kita bawalah. Kita pun anak muda, kita membawa pembaharuan. Tapi bagi pendapat saya, wajar untuk kita juga menyentuh anak-anak muda yang memang tak minat ni. Kita perjelaskan kepada anak muda sebab kita ni, saya pun masih muda, kita ni bukannya totok parti sangat. Jadi ada kepentingan, saya rasa sebab kepentingan mendidik ni pun penting. Sebab kita tengok untuk IRIMA contohnya kan, dan mungkin kata apa fungsi mana, apa kesan dia, kita lihat, tengok sendiri pada 4 tahun 2-3 lepas lah, yang memang yang kita punya stabil politik, kita punya tak stabil ke sana ke sini, huru-hara macam-macam lah, kita punya banyak kesan dia, dan impact kesan ketidakstabilan politik sangat memberi kesan kepada diri sendiri directly, terkesan. That's why
dari segi pendidikannya, dari segi sosial, dari segi sukan ke, dari segi banyak perkara efek kita directly. Ya, intinya kalau kita nanti nak bekerja, dari segi contoh, you sebagai KV, you akan terkesan dari segi pendidikan, dasar-dasar kerajaan, semua itu melibatkan politik. Dan I nak sampaikan itu juga bahawa anak muda di sana, bahawa politik ini sangat-sangat memberi kesan kita dari daily life, on rutin kita. So, just kita tak sedar saja macam mana impak dia kepada betul, daily life. Betul, memang memberi impak. Yeah. That's why, saya nak seru juga kepada anak muda yang kena kata lantaklah ataupun semua, tolonglah ambil kisah dan wajar untuk kita pilih kestabilan balik. Untuk bukan susah untuk sangat nak ambil kisah. Ambil kisah pasal isu yang you kisah. Kalau you rasa you tak dapat pendidikan, you rasa you tak boleh bayar yuran you. Kenapa? Sebab mungkin pemimpin kita tak mementingkan pembayaran yuran college. Kalau tengok apa isu yang mengakibatkan hidup you dan tengok dia mesti ada kaitkan dengan politik. Betul. Mesti akan berkait. Dan kalau you pun sikit tak ambil kisah pun semua, kalau you tak ambil kisah, lagilah isu-isu yang you nak perjuangkan tu pun dia tak, dia ambil kisah kan. Dia tak rasakan kepentingan. Sebab yalah, kerajaan, sebagai kerajaan dia mesti ada banyak isu-isu dia nak ketengahkan. Tapi kalau you bersama-sama rakan-rakan you yang lain yang ambil kisah ni, yang loud ni semua, lagilah kerajaan nampak memang isu ni penting. That's why dia akan diutamakan. That's why saya rasa penting untuk anak muda ni bukan saja untuk ambil kisah tapi juga menyuarakan apa yang mereka rasa betul lah. Mungkin tanya pendapat Mio juga. Sama dia. I want to add few lah, Nela. Basically, before that, this is going to be saya punya second time punya voting. I started voting in that 2018, my first time. Luckily, bila kita daftar the fourth quarter, 2017, nama masuk. Okay, that's good. Okay, cukup so, I'm quite young lah. Jangan belum to put me as an old guy. Okay. Basically, bila tanya whether we, anak-anak muda ni teruja, mahasiswa teruja ke tak, is quite, orang kata subjektif. Dia pelbagai. Yeah. Ada neutral, oh, ada yang very excited, ada yang tidak. Macam kami yang parti politik ni, of course, kita excited. Because why? The 3 to 4 years kita punya preparation is for this battle. Of course, if you ask us. Kita memang teruja lah. Tapi on the side of anak-anak muda, whether is mahasiswa ke yang bekerja profesional, even yang duduk di ground kan, dia pelbagai. Sebab apa? Ada setengah merasakan yang mengundi ni tidak akan memberi impak yang betul-betul besar pada mereka. Sebab apa? Pusing mana pun kerajaan yang dipilih, dasarnya akan tetap sama, sama ada menguntungkan kerajaan itu sendiri ataupun menguntungkan setengah-setengah pihak, sama ada kapitalis dan sebagainya. Itu keadaan. Kalau kita lihat keterujaan ini, dia ada juga terpakai kepada few groups, especially group-group terkesan ataupun orang panggil kumpulan rentan yang waktu PKP lah yang paling very impacted. Kalau kita tengok yang for this term kan, PKP antara kumpulan yang paling terkesan, mahasiswa yang bekerja, baru start bekerja, kumpulan ni saya rasa akan keluar. Kalau kita tengok yang macam Kusha kata, ada penambahan 5 juta lebih pengundi baru. Dan kita tengok pun 5 juta tu is not all yang between 18 to 21. Yeah, betul. It's only 20% of it. But it does give impact kepada jumlah pengundi muda. Kalau kita tengok hari ini, daripada 21 million yang melayak mengundi, 10 million adalah bawah 40. Jadi anak muda, dia bukan kata sama ada mereka teruja ke tak. Mereka kena teruja. Sebab apa yang letak dekat meja makan orang, apa shelter yang tu, apa buku yang kalian baca semua tu, dia terkesan daripada undi ni. Tidak mengundi itu adalah undi. Ha, kena faham macam betul. Itu. Tidak itu memilih adalah, so it's a betul, pilihan. Betul, yes. Jadi, bila tanya teruja ke tak teruja, it's quite pelbagai, subjektif. But they need to be excited, they need to cast their vote untuk tentukan what they want. So bila dia orang vote, they can say anything. Bila dia don't vote, orang kata, kau pun tak voting, macam mana kau nak sembang banyak? Cerita dia macam itu. Saya nak petik sikit yang kata bab tu adalah kata, if you don't vote, you don't have right to voice out. Maksudnya you pun tak vote, you tak ada. Maksudnya bila kita undi tu, maksudnya kita ada accountable. Kita accountability kita, maksudnya kita apa nama wakil rakyat yang kita pilih tu ada accountable towards our voice. I don't undi you, so you supposedly buat macam di sini. Contoh. Kalau you tak vote, so you tak boleh, dia kata apa? You so tak boleh bising kerajaan sebab you tak pilih kerajaan. You pun tak, you pun tak menjalankan hak you. Ya, yeah, betul. Dia tanggungjawab you. So macam mana you nak paksa wakil rakyat tu menjalankan tanggungjawab dia juga? So itu dah punya. Tapi adil atau tak untuk cakap macam tu kepada pengundi yang sudah pun membuat pilihan mereka, tapi sudahnya apa yang mereka
terpilih secara majoritinya itu tidak dicerminkan, tidak menjadi realiti kesudahannya, penghujungnya masih lagi bergantung kepada kelompok tertentu untuk menentukan apa yang jadi, apa yang siapa yang memimpin negara. Jadi mendengar kepada apa yang mereka sampaikan itu penting untuk mengundi. Kalau tak mengundi itu tak ada hak untuk bersuara tentang isu. Vima rasa macam mana? Cukup meyakinkan atau tak apabila mereka cakap macam tu? Masih okay, saya bagi alasannya sebab sebelum ni pas general election, mereka ada yang mengundi. Mereka tetapkan satu kerajaan, satu parti. Masalahnya dalam 2 tahun je kita tengok dah berlaku langkah Sheraton. So, pergi kerajaan baru. Dalam tak sampai satu term je, tapi dah ada 3 kerajaan. Ia buatkan pengundi baru ni macam fed up. Buat apa saya nak pergi mengundi sebelum, sebab parents kita orang yang sebelum ni semua dah mengundi masih sama je. Ia akan mereka gaduh sebab nak kuasa, tak nak ambil kisah pasal rakyat. Okay, boleh cuba yakinkan lagi. Just interject sedikit. Kalau kita nak kerajaan yang stabil, let's say Bimal nak jadi macam Singapura, kerajaan yang stabil, Singapura bukan beacon of democracy. Kalau kita tengok semua sistem Westminster Parliament di negara, first world democracies, coalitions are very loose based. Dia bukan macam BN versus Pakatan Harapan versus PN. Dia bukan, it's not so direct. So kalau kita nak jadi macam Singapura yang dia memang satu kerajaan yang sangat strong majority, itu juga bukan apa yang kita nak. Kita nak jadi satu demokrasi yang strong. So efek tukar kerajaan ini merupakan satu efek daripada strengthening of our democracy. And undi kita bukan majority. Kita menang hari itu 1-1, 2 pun. Very slim. Kemenangan kita tu sangat slim. And a hung parliament is good because when a parliament is hung, so many reforms can be put forward for the prime minister to stay in power. Saya setuju. The thing is, bila kita kata tukar kerajaan ke election tetap sama. Yeah. We've been doing 14 election dan kita tak pernah dengar benda tu sebelum 14 election tu tau. Kita baru dengar sekarang. Sebab betul. Apa? Kita rasa macam sekarang baru terasa benda tu. But you need to understand that Malaysia sekarang kita berada di satu fasa peralihan modern demokrasi yang lebih progresif. Sebab apa saya cakap? Dulu awal-awal kalau kita tengok Westminster punya parlimen dan sebagainya, dia early stage dia macam Malaysia lah juga. Dia ada 2 dominant party yang akan dominated the government, pemangkang kan. Tapi as time goes, dia akan berlaku yang mana there are too many parties ataupun too many leadership yang akan menyebabkan the balance of the parliament will happen. Dan Malaysia sekarang beralih ke fasa tersebut. Dan kita perlu akui sekarang adalah fasa yang parlimen paling berkuasa. Betul, paling berkuasa. Yang mana setiap ahli wakil rakyat tu sebenarnya akan memberi impak yang besar dari sudut suaranya, dari sudut pengaruhnya. Kerana apa? Dulu kalau contoh Barisan Nasional dulu ya, waktu kita dalam Barisan Nasional bersama dulu kan. Barisan Nasional muda. Kita tengok bila terlalu banyak majoriti yang besar untuk Barisan Nasional, hilang satu MP pun tak apa, tidak memberi kesan, menyebabkan terlalu berkuasa dan they can do anything what they want. Yes. Kerajaan yang terlalu berkuasa itu bukan bagus. Mungkin kita rasa tidak stable. Kita rasa Malaysia ni teruk, dah tukar 3 prime minister in 4 years. Tapi kita lupa ke UK ada 4 prime ministers in 6 years. Sama je keadaannya. Cumanya bila keadaan macam ini, we push our politician, our leaders to work very hard so that if you want to be in that office, you want to be in that position, you kena work very hard. Itu keadaannya. Dan you kita, must represent the people who are working for this you. This is the system yang kita adopt dan kita rasa kita perlu adapt. Dan it takes time untuk kita transition. I would expect that kita punya turmoil yang kita berlaku hari ini akan takes another few years time. 2030 we expect that things would go good. Bila orang kata nak kestabilan, sebenarnya cerita stabil ni semua parti politik ni penyebab ketidakstabilan. Saya tak nak orang tu jual stabil. Kalau kita tengok dekat federal, ketidakstabilan ada satu grup yang buat. Kita tengok daripada negeri saya duduk, Perak pun ada grup yang buat, dia sama je. Kita tengok semua parti-parti ni dia terlibat dengan ketidaksabilan sebab the mission of every each of parti politik untuk mendapat kuasa. Kalau dia tak dapat kuasa, dia bukan parti politik lah. Nak stabil ni antara parti politik itself, diorang kena bertolak ansur. Betul. Bagaimana saya walaupun daripada mahasiswa, daripada kacamata mahasiswa, bila kita tengok di negeri Perak, macam Sarah Mio cakap, di mana sebelum ni PN atau Bersatu under YB Datuk Sri Azumu. Jadi bila daripada BN mahu mengangkat Cikgu Sarani sebagai menteri besar, jadi kita dapat lihat macam mana BN itself
sebenarnya bila nak bercakap mengenai soal kestabilan, sebenarnya antara parti politik yang memegang tapuk kerajaan, mereka kena bertolak ansur sesama mereka. Betul. Sebab bila BN berkuasa pun, PN akan berada juga dalam kerajaan. Hanya berlaku perailan, peralihan, di mana hanya ketua mereka tu mahu daripada siapa sahaja. Dan jika ketua tu dipilih daripada golongan parti politik mereka sendiri, senanglah mereka nak buat, orang kata nak atur-atur mana yang mereka nak. Tapi ini sangat penting sebab it sparks perbincangan antara BN dan PN dan semua lagi coalition. What is the best for Malaysia? What is it that we want from Malaysia? It sparks the discussion between all these political parties and they have to come to an agreement. If not, they cannot rule the government. And this discussion is so important for our country right now. Saya tertarik dengan intro oleh Nila tadi pasal terlalu ramai dinosaur politik dan hawa politik. Jadi bahasa muda saya, it will be quite controversial dalam parti saya sendiri. Yang mana saya rasa the way anak muda nak pilih next election, this coming election dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu ni. Saya tak tahu, faham tadi kan? Nah, tak tahu lagi. Okey. Kami ni kawan satu negeri, jadi kita dah. Jadi you look into the whole coalition, yang mana meletakkan calon muka baru, orang yang lebih muda, maka that is the best choice yang you can go. Right? Kalau letak dinosaur, majority dinosaur, bolehlah fikirkan yang lain. Eh. Also, calon anak muda doesn't equal to anak muda bersuara. Betul. Because while you are the calon, you still must follow your leader. Kan? Dia ada ketua-ketua dia tertentu. Yeah, so, you kena pilih parti yang you rasa calon anak muda dia sebenarnya ada ada suara. Dia ada impak dalam parti dia. Yeah. Bukan tapi macam mana, token. Yeah, correct. It's not a token candidate. She's very right. So, macam mana nak tahu kalau kita tak nak ambil kira? Ambil kisah. Kalau kita nak lantak je, macam mana kita nak tahu perjuangan kita ni tidak akan dijuangkan. Yes, betul. Cuba semua orang think of a complaint today to your journey in Universiti Malaya. Did anyone go through jam? Think of a single complaint and I can relate it back to politics for you. So you don't have to care about LCS kapal or you don't have to care about other issues that you don't care, but think about your daily life and think about one thing that went wrong today and who is the political leader that you should influence to make that thing right. Ya. Apabila berlaku pertukaran kerajaan pada tahun 2018, selaku mahasiswa sendiri, kalau mereka tak minat tentang politik, diorang tak boleh bersuara berkenaan dengan beasiswa tiba-tiba tiada, tiada lagi voucher buku yang diberikan. Sebenarnya benda itu adalah related kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi benda tu berkait rapat dengan politik kerana pemimpin yang dipilih tersebut melalui pilihan raya. Jika mahasiswa hari ini tak turun mengundi, jadi setahun atau dua tahun selepas ini sepatutnya mereka tak perlulah nak komplain lebih-lebih. Kerana tanggungjawab yang sepatutnya mereka laksanakan pada 19 November ni, diorang tak ambil kisahlah, orang kata lantaklah lagi sekali kan. Okay. Yeah. Saya rasa menarik apa yang Kusha kata tadi. Fikir saja apa yang mungkin tak berapa baguslah yang jadi hari ini. Just hari ini saja. Boleh dikaitkan dengan seorang pemimpin politik yang patutnya bertanggungjawab atas perkara tu. Tapi mungkin itu menjadi satu isu apabila segala benda kita kaitkan dengan seorang pemimpin politik. Pimpinan politik itu bertanggungjawab atas segala aspek kehidupan kita. Sedangkan mungkin kita boleh bergantung kepada majlis perbandaran kalau lebih diperkasakan. Majlis perbandaran pun ada ahli politik di dalam. Ya, itu mungkin salah satu masalahnya. Tapi mungkin maksud saya ialah, let's say we want to blame the local council for something. Jalan you ada pothole, you want to blame the local council. Actually, dalam itu kita ada representative. Setiap parti politik, depending on who's the kerajaan negeri, ada representative. Tapi ramai orang tak tahu yang kita ada ahli majlis, kita ada councillor. Sebenarnya, kita should hold them accountable. That is what I mean by if you point out a problem to me in the three levels of government, the local, the state, the federal, I can tell you who is the person in charge that you should go and say hello to. Kalau kita nak blame pun kita kena tahu. Blame betul-betul. Blame kalau contoh jalan you rosak apa semua, you tak boleh nak blame you punya ahli parlimen. Betul. You supposedly ada relation which is PPT, ahli majlis dan sebagainya. So itulah macam saya tadi, kalau kita you vote pun, kalau you nak tahu nak hold siapa accountable, you kena tahu juga. Ya. Yeah. Berbalik kepada literasi politik. That's why penting untuk kita ambil tahu. Ya, ya. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan bersama dengan rakan-rakan kita hari ini, rakan-rakan sebaya kita mengenai dengan pilihan raya umum dan apa pentingnya untuk mereka keluar mengundi. Tetapi itu dari segi tawaran-tawaran parti politik, apa yang mereka perlu buat untuk mengikat hati pengundi baharu, pengundi muda ini. Tapi pada masa yang sama,
kita juga nak menyentuh mengenai dengan isu akses, kerana bagi pengundi muda ini, mereka mungkin berdepan cabaran yang lebih unik bagi mereka yang mungkin terlepas pandang oleh pihak SPR atau beberapa pihak tertentu untuk bagaimana untuk mengajak mereka ini, memikat hati mereka ini untuk keluar mengundi, memandangkan ada antara mereka yang berpandangan lantaklah. Jadi mungkin kita perlu buat lebih daripada apa yang sudah ada sekarang ini untuk memastikan mereka ada keterujaan itu untuk keluar mengundi buat pertama kali, cipta sejarah pada PRU ini. Banyak lagi kita nak bincangkan bersama dengan mereka, jadi jangan ke mana-mana, kembali dalam Dialog Anak Muda selepas ini. Bertemu kembali dalam Dialog Anak Muda. Anda masih lagi bersama saya, Nala Huda, dan saya masih lagi berada di Perpustakaan Universiti Malaya bersama dengan rakan-rakan sebaya saya ini berbincang tentang pilihan raya umum ke-15 apabila ada antara mereka bakal mencipta sejarah mengundi buat pertama kali, termasuklah saya sendiri. Kalau tadi kita berbincang tentang aspek keterujaan, excitement untuk mengundi buat pertama kali ini, sama ada betul-betul excited atau tidak, ada yang kata 50-50. Ada antara kawan mereka yang mungkin rasa macam lantaklah nak mengundi, tak ada point pun nak mengundi. Tapi tentunya apabila bertanya kepada wakil-wakil parti politik ini, masing-masing ada tawaran berbeza macam mana untuk lebih mikat hati pengundi muda ini. Tapi itu soal keterujaan dan soal sistem politik yang mungkin masih lagi boleh beri alasan kepada sistem demokrasi kita yang masih muda ini. Tapi dari sudut akses pula, itu soal yang berbeza. Kalau saya nak tanya kepada San Shen, seorang mahasiswa juga, tahun ketiga di Universiti Malaya, kan? Kalau nak cakap tentang soal akses, kita tahu pihak kementerian sudah pun beri kemudahan, ada cuti 5 hari bagi pengundi mahasiswa ini untuk mengundi. Tetapi saya difahamkan masih lagi bergantung kepada pihak universiti untuk beri cuti dan kelonggaran ini. Sanchez rasa macam mana nak mengundi nanti, ada kebebasan, fleksibiliti untuk balik mengundi, balik ke mana atau mengundi kat sini? Saya mengundi di Johor Bahru. Okay. Saya rasa memang ada fleksibiliti lah. Just mungkin dari segi persatuan, persatuan mahasiswa NGO mungkin boleh kolaborasi untuk usahakan mungkin pangkutan, mungkin boleh sediakan allowance untuk menaik kapal terbang balik. Contoh hasil untuk pelajar Sabah Sarawak yang mungkin memerlukan pangkutan. Ketiga itu saya rasa lebih penting adalah kesedaran untuk mengundi. Bukan kesedaran untuk mengundi parti mana, tapi mengundi calon mana yang boleh membawakan kemajuan untuk negara. Dan juga mereka kena tahu apakah kepentingan untuk mengundi. Sebab kita tahu dalam Perlembagaan Persekutuan, Perkara 119, mengundi itu adalah tanggungjawab ataupun kewajipan untuk setiap warga negara, di mana undi itu membawa maksud, makna yang cukup pentinglah. Bukan saja untuk memilih wakil rakyat saja, tapi juga dapat membentuk polisi dasar negara pada masa akan datang, dan juga mencorakkan pembangunan negara dalam beberapa tahun akan datang, dan juga memastikan nama Malaysia sentiasa segar, bukan saja dalam negara tapi di peringkat antarabangsa juga. So inilah. Razif akan balik mengundi atau mengundi dekat KL? Okey, saya basically saya di Universiti Sains Malaysia, Nibong Tebal. Jadi jarak saya daripada USM ke rumah lebih kurang 30 ke 40 minit. Jadi saya rasa saya tak ada masalah untuk balik mengundi. Jadi cumanya di peringkat mahasiswa yang undergraduate, yang tengah buat degree, jadi untuk balik mengundi, kita tengok kerajaan dah bagi satu pelepasan di mana pada 17 November pelajar mahasiswa boleh pulang mengundi awal. Jadi ada ada lebih kurang 2 hari untuk pulang mengundi, dan juga selepas mengundi itu ada lagi tempoh 2 hari pula untuk pulang ke universiti, bermaksud pada hari Ahad dan juga pada hari Isnin. Tapi setakat ini saya tengok berdasarkan as far as I concern, tak ada lagi orang kata official statement from universiti yang katakan pelajar boleh berbuat demikian, walaupun perkara ini telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Prof. Dato' Dr. Husaini. Dan dia juga bercakap bahawa disarankan di universiti ditangguhkan kuliah dan juga sebarang bentuk pengajaran dan juga pembelajaran, ditangguhkan ke tarikh yang lain. Maksudnya dia bukan konsep cancel
ataupun cuti tapi ditangguhkan, sama ada pelajar perlu masuk dalam kuliah waktu malam ke okey, ikut kepada fleksibiliti pensyarah yang mengajarlah. Dan itu adalah satu perkara yang saya lihat bagus, kerana melihat kepada berdasarkan wakil tadi cakap, di mana lebih kurang 5.78 juta pengundi baru daripada anak muda, dan sebenarnya sebahagian besar datang daripada 50-an. It's actually 1.2 juta is anak muda, but 5.6 is the seluruh rakyat Malaysia. Yes, yes, pengundi baru ya. Dan actually sebenarnya sebahagian besar datang daripada mahasiswa. Jadi mungkinlah daripada di peringkat universiti sendiri boleh sediakan bas ataupun pengangkutan, mungkin parti politik nak mengambil orang kata political mileage during that time, boleh sediakan, so bahaya universiti tu tak perlu keluarkan kos. Okey, iaitu kita kira untuk bantuanlah untuk datang. Tapi terpulang, saya rasa di mahasiswa di universiti mempunyai minda kelas atasan yang boleh berfikir, ada pendirian masing-masing. Dan we are actually not obsessed to any political party. We are actually, when we want to vote, kita akan tengok kepada profil calon tu tersendiri. Apa latar belakang pelajaran dia, adakah dia ni calon yang hanya jadi bidan terjun, tangkap muat saja. Itu kita bukan lihatlah. Kita kalau boleh nak lihat seorang yang berpelajaran tinggi dan juga dan bebas daripada isu-isu rasuah dan integriti yang baguslah. Okey. Vimal mengundi dekat mana kali ini? Saya mengundi kat Nilai. Okey. Saya sekarang ni belajar kat College Vocational Kelang. So kita orang tak ada bawa Kementerian Pengajian Tinggi, kita orang bawa Kementerian Pendidikan. So kita orang punya sistem, mereka tahu mungkin lagi cuti ke apa-apa kelebihan. And ada juga yang pelajar datang daripada timur. Ada yang datang daripada area Borneo, Sabah, Sarawak. Mereka sebab baru mula semester baru. So mereka susah sebab mereka baru balik dari kampung, kena balik lagi ke kampung mereka sebab untuk mengundi. So kalau boleh kerajaan sedia, kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, kalau boleh ambil inisiatif sediakan peruntukan khas bagi PRU ini untuk bagi subsidi lah untuk kadar tambang diorang, pengangkutan semua. Just nak tambah pada what Razif was saying, it bukan saja menangguhkan kuliah tapi assignment deadlines also sangat penting. Sebab kalau kita ada satu deadline, nanti 5 hari yang cuti tu dia akan jadi 5 hari dia buat assignment last minute. So it's important to adjust back dan postpone semua assignment deadline. Jadi isu because why? Semester structure tidak sama untuk semua universiti. For IPTA, yes, you baru start your like what, week 2, week 3. Yes. For some ada universiti macam universiti swasta, college, dia dah week 8, week 9 semua. Macam apa, ada setengah universiti dia dah nak towards final examination. Dia jadi isu kat situ. That's why pengarah JPT tu dia bagi saranan saja. It's back to autonomy ataupun authority daripada universiti. The thing is like this, kalau pandangan saya lah, saranan tu dia tidak akan memberi kesan yang besar. Sebab apa, di universiti akan masing-masing sendiri punya. Kalau I would cater ke government, this is tell your boss lah. If I can, I'm a cater ke government, declare je Friday is a public holiday, Sunday is public holiday for certain states. So it will be much easier for people to plan. Kalau saranan, it will be autonomy daripada setiap universiti, it's very hard. I would also like to point out another central examination. I would like to call on the Kementerian Pendidikan Tinggi. Peperiksaan MUET yang berlangsung pada minggu itu, on Monday, Tuesday, Wednesday and as well as that weekend sebelum, iaitu Khamis dan Jumaat. A lot of people are taking MUET where they take the, where they are in university. So for example, kalau saya ikut saya dulu saya buat di Sungai Long di Kuala Lumpur, tapi tempat mengundi saya di Ipoh. So dia tak cukup masa untuk balik dan datang balik, dan ini ialah satu yang berada di kuasa bos anda. Second thing yang Razif cakap pasal bantuan balik mengundi in terms of pengangkutan sama dengan Sean kan. For information, Pemuda Perikatan nak promote lah sekejap. Pemuda Perikatan Nasional, we started since last week. We've got 3,000 takers at this moment of time nationwide. Sekarang ni kita tutup kejap, kita nak susun semula. Later kita akan buka semula untuk bantuan balik mengundi. Itu yang mengundi
bersatu ke? Tak, siapa je boleh. Kalau nak ambil yang daripada Barisan Nasional punya pun tak boleh, banyak sikit lagi kan. Tak it's masalah. About democracy. Yes. We want you to come back. Next thing adalah bila mana saya nak sentuh sikit out of this topic yang mana Razif cakap mahasiswa ni akan mengundi based on profile. That's somehow true, somehow not true. Kita daripada 6 juta pengundi yang 18 sampai 20 ini, kebanyakannya mahasiswa, which is around 1 million plus. Dalam 1 million plus ni, yang berparti politik, I would take around 300,000. 300,000 ni, trust me, they won't actually undi choose dia dalam hati dia dah. Yes, dia akan pilih parti politik juga. That's the first thing. And then we have another 5 million yang bukan daripada kalangan mahasiswa ini, they are locals from that their constituent. So what happen, biasanya amalannya dekat konstituen ni, kalau kampung-kampung dia minat yang aku tak kenal kau, aku tak bagi. Dia jadi macam gitu. So this kind of politics, we need to tell our friend. Ada yang mungkin you all ada datang daripada kampung-kampung kan. Biasanya dekat kampung-kampung ni, mahasiswa ataupun orang yang masuk universiti ni, you are respected people in your constituent. So tell them how to choose your leader. Jangan biarkan kawan-kawan macam itu. Tolong untuk bantu dia orang decide. Dan kita just tak boleh expect setiap calon berpendidikan tinggi. Calon kita patut represent our Malaysian society, and a lot of Malaysians are not berpendidikan tinggi. Kalau kampung tu kampung nelayan, dia punya rep sepatutnya merupakan seorang nelayan, bukan seorang yang berpendidikan tinggi. So saya rasa kadang-kadang kita berikan too much emphasis kepada pendidikan tinggi dan kita forget about local representation. Menarik apabila kita bincangkan mengenai dengan nilai-nilai pada seseorang calon itu, sama ada anak muda lebih mementingkan parti atau lebih mementingkan calon. Mungkin ada pendapat yang sedikit berbeza. Bima rasa macam mana kalau dalam kalangan kawan-kawan dekat neighbourhood Bima ke, lebih tengok kepada parti, lebih tengok kepada calon, lebih nak cari muka baru ataupun lebih selesa dengan wajah yang dah lama ada dekat kawasan tu? Macam mana? Orang biasa lebih kepada calon sebab kena tengok, kita tak boleh fokus kepada parti sahaja. Kita kena tengok kepada calon tu. Boleh tak beliau berfungsi? Dia boleh buat kerja ke tak? Kalau kita fokus dengan parti, tapi orang yang tadbir tu adalah calon, kita tak tahu. Parti tu bagus tapi calon pula tak okey. So kita kena fokus kepada calon. Bagi Sunshine, apa yang Sunshine nak lihat dalam seorang calon wakil rakyat di kawasan Sunshine? Pertama sekali, saya tengok track record dia lah. Mungkin apa yang telah dia sampaikan, mungkin dalam segi perkhidmatan dia, tutur kata dia dalam social media, semua tu saya rasa melambangkan personality dan juga apa visi dia. Kedua, saya tengok kepada pencapaian dia, mungkin dari latar belakang apa, pendidikan, dalam persatuan, bergiat aktif ke tak. Ketiga tu saya tengok apa perjuangan dia yang ingin dia bawakan, sebab ada yang ingin perjuangkan untuk hak anak muda, ada yang ingin perjuangkan untuk untuk sesetengah golongan, ataupun apakah perjuangan dia, reformasi ke ataupun inginkan perubahan dalam sistem apa. So saya mahukan tahulah apakah perjuangan dia. Keempat tu memanglah seperti yang saudara cakap, kena integriti lah, bebas daripada segala kesalahan. Saya rasa semua parti politik pun akan buatkan simakan latar belakang, seperti hantar kepada SPIM, polis dan sebagainya untuk simak latar belakang. Tapi untuk calon tu, saya nak pastikan dia memang track record dia bagus lah. Kelima tu, dia memang sentiasa turun padang lah. Saya tidak mahu calon tu hanya turun padang semasa waktu berkempen saja. Tapi dia menang, kena hilang. Ya betul. Usaha tu kena berterusan. Dia tak boleh sekejap je, lepas tu sekejap lagi tak ada. So itulah apa yang saya tengok. Memang dia kena ada orang dia bekerja berkhidmat kat situ dah lama lah kan. Bukannya masanya orang yang tiba-tiba datang dari tempat kalau lain. Kalau boleh anak tempatan lah. Kalau boleh lah. Maksudnya kalau dah ada track record tu, dah ada pengalaman berpolitik atau masih lagi boleh beri peluang kepada wajah baru yang tak pernah lagi ada track record? Boleh. Wajah baru tapi dia kena usahalah. Dia memang kena usahakan untuk mendekati rakyat. Lepas tu dia kena faham apakah cita rasa rakyat, suara hati rakyat, tempatan. Lepas tu dia kena kena pasti juga apakah potensi untuk kawasan tersebut. Contoh macam dekat Mersing, mungkin boleh dibangunkan sebagai perikanan. Kalau tempat ni, Pontian mungkin nanas. Kalau tempat lain mungkin pelancongan. So dia kena pasti pembangunan untuk tempat tu dan juga menolong rakyat untuk membangunkan dirilah. Mungkin dari segi ekonomi, peluang pekerjaan, perumahan dan juga untuk anak muda, mungkin dia kena sediakan lebih banyak program untuk bantulah, sebab kita tahu dari peringkat kebangsaan kita ada pelbagai program, fellow perdana, parlimen belia dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat setempat,
contoh untuk masyarakat tersebut, apakah usaha yang belia dilakukan untuk memberdayakan peranan belia lagi dalam masyarakat setempat? Sebab belia ni kita tahu, kalau kita nak kata belia ni apa ni pemimpin masa depan kan, kita kena build belia tu, kita kena bina apa ni kemahiran kepimpinan, kita kena membangunkan kapasiti belia tu mula dari sekarang. So saya rasa pemimpin tersebut dia pun kena pentingkan aspek ni, iaitu pembangunan setempat dan juga pembangunan belia. Itu wakil rakyat di kawasan setempat. Tapi kalau kita nak bercakap tentang kerajaan baru yang bakal dibentuk ini, tentunya banyak isu, banyak masalah yang perlu atasi dekat Malaysia ni. Macam you cakap tadi, kalau nak fikirkan dalam satu hari ini je dah banyak komplain yang kita nak suarakan yang kena overcome. Tapi untuk Sunshine, kalau kena senaraikan tiga je, top three masalah utama yang kena kita atasi, at least dalam penggal seterusnya untuk kerajaan baru ni, apa top 3 masalah yang kita kena overcome? Pertama sekali saya rasa ekonomi lah, kemajuan ekonomi. Saya rasa, saya haraplah kerajaan baru dapat berusaha untuk menarik lagi banyak pelaburan asing, untuk meningkatkan lagi kadar pelaburan asing langsung, iaitu FDI, supaya bila pelaburan asing tu masukkan, Malaysia tu akan maju dari segi ekonomi. Infrastruktur akan dibangunkan, peluang pekerjaan lebih banyak akan dicipta untuk untuk masyarakat lah, untuk rakyat Malaysia kan. Kedua tu saya harapkan kos sara hidup dapat dikawal lah. Sebab kos sara hidup ni berkait rapat bukan saja tentang ekonomi tapi juga tentang apa ni peluang pekerjaan. Seperti kalau kos sara hidup dulu tinggi tu, so mungkin anak muda tak dapat peluang pekerjaan. Lepas tu perumahan. Apabila kos sara hidup itu tinggi, mungkin anak muda itu tidak dapat memiliki perumahan yang pertama untuk mereka. So itu semualah saya rasa yang diidamkan oleh anak muda untuk membeli rumah dan juga apa ni mencari hiduplah, sebab kita tahu food security ini ataupun security makanan adalah isu yang semakin seriuslah. Ketiga tu kalau saya tengok mungkin tentang apa ni pemerkasaan rakyat Malaysia lah, bukan saja untuk belia tapi untuk segenap masyarakat. Kalau untuk dewasa dan juga pelbagai golongan, untuk rakyat Malaysia lah, mungkin kerajaan boleh buat lebih banyak upskilling, reskilling, kebelipasaran kerajaan. Kalau untuk mahasiswa, belia tu mungkin boleh buat program pemerkasan belia. Kalau untuk dewasa, mungkin boleh buat program usahawan muda kan. Sebab kita nak melahirkan lebih banyak job creator, bukan saja job seeker kan. Supaya negara dapat maju, kerana apabila usahawan tu dibangunkan, so kita, usahawan tu dapat mengupahlah orang kan. So lebih banyak peluang pekerjaan. So saya rasa itulah aspek yang saya tekankan dalam itu, negara. Razif, macam mana kalau dalam banyak-banyak masalah kat negara ni, kena narrow down, senaraikan tiga je yang paling utama kita kena overcome. Okey, pertama sekali daripada segi pendidikan. Okey, jadi kalau kita tengok di di Malaysia ni, kita banyak institusi pendidikan tinggi awam maupun swasta. Terutamanya awam lah, kerajaan kena lebih fokuskan. Di mana kalau kita tengok Universiti A, Universiti B, Universiti C, yuran mereka berbeza-beza. Tapi daripada sudut sumber pendidikan akan dapat info yang sama. Jadi kalau boleh, selaku rakyat Malaysia ataupun pengundi, kita mahukan kerajaan yang datang nanti, bukanlah kita tak mahu pun adanya yuran percuma ataupun tak perlu bayar langsung. Sebab kita selaku manusia ni, we need to pay something. If kita dapat tu secara percuma, mungkin kita tak hargai. Jadi biar kena bayar yuran, tapi selaraskan yuran di universiti. Yang kedua, mungkinlah yuran tersebut pun kita boleh nak bezakan antara golongan B40, M20, T20. Mungkin golongan T20 kena bayar yuran mahal sikit. So jadi subsidi daripada yang T20 tu kita boleh salurkan dekat B40 dan juga M40. Itu yang pertamalah yang saya tekankan. Saya nak fokus untuk pendidikan je. Yang kedua, kembalikan semula pengajaran dan juga pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Sebab kita lihat jika adanya kelas A belajar dalam dual language, kelas B belajar dalam bahasa Inggeris, kelas C belajar pula dalam bahasa Melayu. Takut bila nanti mereka masuk ke universiti, mereka tak dapat bersaing dengan pelajar-pelajar yang sememangnya telah diasah daripada peringkat sekolah menengah belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Kalau kita tengok buku-buku pun di library, kebanyakannya semua dalam bahasa Inggeris. Iaitu yang kedua. Yang ketiga, saya nak melihat kerajaan yang ada sekarang ni bukanlah bagi bantuan secara one-off. Bagi RM200, RM300. Sebab RM200, RM300 tu boleh makan, saya tak pasti, sebulan pun dah habis. Seminggu pun dah habis lah.
apa salahnya kita gunakan peruntukan yang besar tu untuk buat something yang lebih berimpak. Sama ada kita wujudkan orang kata peluang pekerjaan kepada anak muda ke, ataupun kita buat daripada segi pelaburan. Yang penting memberi impak jangka masa panjang. Kita tak nak memberi impak hanya untuk jangka masa pendek dan hanya beri bantuan one-off RM100, one-off RM200 hanya untuk jangka masa pendek saja. Sebab kita ni kalau boleh dalam tempoh 5 tahun kerajaan tu memegang mandat, kita nak tengok apa impak yang dia boleh bagi yang kita rasa ni sebab aku undi kau. Macam tu. Nampaknya banyak benda yang Razif tolak tu benda-benda yang agak populis. Tak nak one off payment, tak nak mengajar dalam bahasa Melayu, kembalikan bahasa Inggeris. Jadi ini mungkin sesetengah pihak boleh argulah dasar-dasar atau kempen yang sedikit populis. Bagi anak muda seperti Razif, dah tak minat dengan benda-benda macam ni, nak lebih long term. Yes. Tapi kalau kita nak lihat kepada tempoh masa yang diberi kepada kerajaan untuk melaksanakan satu dasar yang lebih berimpak, lebih berjangka masa panjang, itu memerlukan masa yang lebih lama. Jadi Razif willing untuk beri lebih banyak masa kepada kerajaan seterusnya untuk ambil masa memperkenalkan dasar-dasar long term? Untuk saya, jika kerajaan tu bagus, saya rasa tiada masalah untuk kita teruskan tempoh dia. Sebagaimana kita tengok di Selangor, bagaimana pertukaran kerajaan daripada tahun 2008 dan juga sustain that government with the same party sampai sekarang. Sama juga di Pulau Pinang. Jika pentadbiran tersebut kena dengan selera rakyat, I think tak ada masalah untuk kita nak tukar balik. Actually, Razif mentioned sangat satu poin yang sangat menarik. Dia kata dia nak golongan T20 subsidize untuk golongan B40. So dalam hati dia, dia lah social democrat. It's a different party politik, ada ideology politik yang berbeza. Dan saya rasa ada juga golongan anak muda yang sebenarnya akan mengundi berdasarkan visi parti politik tersebut untuk Malaysia. Like BN ada visi dia stabil, PN pun ada visi dia bebas rasuah. Macam tu kita pun, harapan pun akan ada visi kita yang untuk negara kita, how we want Malaysia to look, macam tu kan? Harapan dia apa? Dia punya visi. Hari tu dia harapan sekarang. So, kalau untuk saya, kenapa saya sangat tertarik dengan kerajaan harapan ialah just now Sanchin was mentioning perumahan sangat penting. Sangat takut anak muda takkan dapat memiliki rumah. But ramai anak muda also don't have the slip gaji yang betul. Mereka mungkin pemandu Grab, dia gig rider, dia kerja part time. So bukan dia cannot afford the house loan, dia tak boleh dapat housing loan pun. Bank takkan bagi dia pinjaman untuk beli rumah. Tapi dalam kerajaan Pakatan Harapan, kita nak semua golongan mampu memilik rumah pertama dia. So kalau we had a scheme called Scheme Jamin Pinjam. It was a scheme that allowed people to borrow loan for their first home, first affordable home. As long as you apply the loan for your first home and it's an affordable home, you can own your home. You will get the loan. Your loan is guaranteed. Dia sama konsep sewa beli yang sedia ada lah. Bukan konsep sewa beli. Sebab dia jamin pinjam. Dia guarantee bank loan. Ramai anak muda sebenarnya dia tak boleh dapatkan bank loan walaupun dia nak bank loan. Sewa beli tu is rent to own. Dia macam setiap bulan nak bayar RM500 sewa. Tapi this is different lah. Dia jamin pinjaman bank loan. Okay. So kita nak satu society yang membangun bersama. Dan ideologi DAP dalam Pakatan Harapan ialah social democracy. Kita nak T20 subsidize kesusahan B40. Kita nak semua golongan masyarakat membangun bersama, bukan jurang sosial dia akan terus meningkat. Okay. Not like if you can afford a loan, you get a loan. Sebelum itu, sebelum kita beri lebih banyak ruang untuk political banter, kita mungkin kita akan ada ruangnya selepas ini. Tapi saya nak dengarkan juga daripada Vimal. Tadi kita dah dengarkan masalah-masalah yang perlu kita atasi sekarang ini. Bagi Vimal, 3 top isu yang perlu kita selesaikan. Okay. Isu pertama, ia daripada segi kaum, sistem kota. Sebab kita waktu kemerdekaan, kita bagi sistem kotak sebab ada yang masalah apa? Ada yang masalah, ada yang satu kaum tu dia masih rendah lagi, ada yang satu kaum dia ramainya orang yang berpendidikan tinggi. So kita bagi sistem kotak untuk menaikkan setiap kaum tu menaik dulu. Tapi sekarang dah zaman moden, dah 50 tahun lebih, masih kita guna sistem kotak yang sama je. Kita tak bagi sistem kota tu ikut B40 ke T20 macam tu. Kita bagi ikut kaum. Ada yang budak, ada yang pelajar, dia dapat straight A,
tapi dia masih tak dapat masuk U. Ada masalah juga lagi. Bukan kalau sistem apa UPU sekarang memang ikut meritokrasi ya? Masih sama. So benda ni dari dulu bukan satu kaum saja, ada juga kaum yang dari minority races mereka masih mengalami benda lah tu. Dan setiap kerajaan datang tu bagi manifesto akan menangani masalah ni, tapi masih tidak lagi. Apa Vima rasa apabila melihat parti-parti yang akan bertanding pada PRU ini masih lagi berkempen atas tiket kaum? Sekiranya ada yang menggunakan kempen itu pada tempoh PRU ini, apa Vima rasa apabila melihat perkauman itu masih lagi satu elemen yang kuat yang menonjol dalam politik negara kita? Benda tu betul. Masih gunakan isu perkauman dalam politik ini. Kalau boleh, kalau politik yang healthy politik, kalau boleh jangan tengok ikut kaum. Kalau boleh tengok semua orang sebagai rakyat Malaysia. Sebab bila kita fokus kepada kaum-kaum, sebab nanti nak naikkan negara tu semua kaum yang kena kerjasama. Kalau kita fokus kepada satu saja, yang lain akan tertinggal, akan mundur. Vimal rasa kalau kita nak bayangkan satu timeline lah, rangka masa untuk Malaysia ni untuk kita atasi, move on daripada politik perkauman ini dan lihat kepada meritokrasi, kepada bakat seseorang itu tanpa mengira warna kulit dia. Sejauh mana lagi Malaysia ada perjalanannya untuk kita sampai tahap tu? Lama. Sebab kita kena tukar, okay. First, kita kena tukar dulu ideologi kita, segi pandangan kita. Sebab contohnya segi bangsa Malaysia, sebab ada negara, kita tengok contohnya Canada. Ke sana juga ada banyak kaum, tapi mereka panggil kaum lain, bangsa lain. Tapi kat Malaysia, kita masih gunakan bangsa dengan kaum adalah benda yang sama. Bangsa ikut adalah warga negara dan kaum etniti dia yang berbeza. Tapi kat Malaysia, kita sekali, bila sekali kan, akan jadi banyak isu berlaku dan ada banyak kes resis, ada yang selisih yang faham. Sanshi rasa jauh mana lagi kita ada untuk capai tahap yang kita berjaya move on and overcome daripada masalah perkauman kita ni? Saya rasa dah semakin hampir dah Malaysia, sebab kalau kita tengok konsep yang diperkenalkan dalam Malaysia. Bila bukan kaum India, ada... juga akan rasa sangat hampir. Tapi bila daripada kaum India, politik, I don't think kita bagi ada keluarga Malaysia, ada pelbagai konsep lah yang kita perkenalkan untuk mendekatkan lagi hubungan antara rakyat. So, saya rasa ni itizam kerajaan dan kita harapkan terbaik lah kan. Kita kena percaya, optimistik bagi saya, dan kita mainkan peranan. Kita jangan harapkan kerajaan, tapi kita buatkan peranan kita. Contoh kita kenal kawan dari apa ni, kaum lain. Kita usahalah, kita percaya. Manjada wajada, kalau kita ada usaha tu, kita akan berjaya. Jangan risau. Tentunya masalah perkauman ini memerlukan dan menuntut satu lagi ruang perbincangan yang berbeza dan perlu banyak lagi masa untuk kita sentuh tentang perkara itu. Satu isu yang amat kompleks dan ada pandangan yang berbeza. Ada rasa masih jauh lagi perjalanan negara kita, ada yang rasa kita dah hampir sampai. Tapi kita hanya berbaki 2 minit saja untuk dialog anak muda ini. Saya nak beri peluang kepada wakil-wakil parti politik kita. Apabila kita dah dengar masalah-masalah yang kita perlu atasi, saya ingin beri mungkin 1 minit seorang untuk rumuskan apa pandangan anda melihat kepada masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan sebaya kita sendiri dan apa yang ditawarkan oleh parti-parti politik sekarang ini untuk PRU yang akan datang. Apa harapan anda untuk tempoh PRU akan datang ini? Mungkin boleh mulakan dengan Syahdul. Okay, so saya dah sentuh pasal perumahan tadi. Lagi satu yang saya nak sentuh yang sebenarnya mereka tak sentuh ialah jaringan internet kita. Pada waktu kerajaan, walaupun kita 22 bulan sahaja, jaringan internet kita lebih cepat dan lebih murah. Half the price, double the speed. Dan walaupun sekarang kita tak rasa sebab kita dah, masa tu dah habis, but that was done in the faith of listening to the people. Kita kurangkan keuntungan untuk Telekom Malaysia, tapi keuntungan kurang tu pun dia masih untung lagi. Tapi polisi kita tu fokus kepada rakyat. Rakyat nak apa? Rakyat nak internet yang lebih cepat. Dan dia nak dalam harga yang murah.
harga tu separuh, speed dia double. So instead of focusing on the crony companies, we are focusing on the people. Dan lagi satu ialah pengangkutan awam. No other government before this has given emphasis on public transport. Everybody has focused on pemilikan kenderaan sendiri. But as a anak muda, saya nak pilihan. Saya nak pilihan to whether own a car or use the public transport. And as I would like that choice, and for that choice to appear, we need a government that's also giving equal importance to public transport. Okay. We started by introducing the monthly passes at 50 ringgit, but there was a step two to increase the network. Okay. And I hope that we can continue it. Okay, terima kasih Farhan. Mungkin ada kata-kata akhir yang dikongsikan. Perjalanan itu masih kepanggi panjang, sekiranya anda tak ambil kisah. Kalau banyak antal-antal lah, lagi banyak masalah yang akan berlaku. So kita, it's our time untuk kita, bukan saja kita vote, so hopefully juga kita terlibat dengan politik. Jadi bagi pandangan saya, wajar untuk kita anak muda luar sana untuk ambil kisah dengan politik, turun mundi kali ini dan mengundilah apa nama kepimpinan yang boleh membawa kestabilan. Saya disagree bila-bila sebut katanya bagus bila ada perhalian kuasa banyak. Tidak, kalau kerajaan tu bagus mengekalkan polisi-polisi kerajaan yang bagus sebelumnya, tak apa. Ya, macam-macam yang setiap ada yang sebelum ni banyak perkara yang ditangguhkan, banyak perkara dibatalkan. Kalau itu berlaku, tak baguslah untuk perangai kuasa. Tapi wajar untuk kita pilih perkara apa nama kerajaan yang stable, yang benar-benar ada majoriti, agar semua dasar-dasar yang dibuat-buat akan terus berterusan. Jadi tak adalah kita kejap buat tiba tangguh, kita cancel. So itu tak nak perkara itu lagi. Dan okay, kita juga untuk kali ini kita hopefully kita dapat kerajaan yang stabil, dan juga bukan stabil saja, tapi menawarkan tawaran-tawaran polisi yang realistik dan mampu, bukan sekadar janji-janji kosong yang boleh menawan hati rakyat saja. Itu pilih apa nama kata kerajaan yang stabil dan makmur. Okey. Sebelum saya nak mula saya punya conclusion satu minit tu, saya nak usik sikit faham. Iyalah. Kerajaan stabil. Apa kerajaan stabil tu, banyak yang kita tengok 2-3 kerajaan yang tumbang yang stabil tu sebabkan sebab orang yang stabil dia kacau. Okey, okey. No. Alright. Jadi daripada saya, whatever is being said, macam kami political party kita ada very bias lah daripada mahasiswa ni. Saya rasa is relevant to understand that when they said dia orang akan pilih calon, good policy, dan I hope that this is being said and also interpreted dekat ground. Yes. Tell your friends, tell your colleagues semua, do this. Okay, don't go for party politics and whatever. In terms of what they have, I can so call a complaint ataupun what they expected from us. Yes, it is something that hampir semua parti politik look into, but there are certain things that is hard to touch. For example, the quota thing, having this conservative, quite, kita kata walaupun kita nak social democrat punya style, yeah, it's quite hard to touch. Sebenarnya the whole nation, not only Malays ke Chinese, Indian, I think every each race yang kita ada very conservative in terms we of approach. We should have need-based policy. The second thing pasal the English and maths, dia akan menyebabkan jurang yang banyak antara pendidikan in terms of knowledge luar bandar dan sebagainya. Dari segi merit, orang kata T20, B40, M40, I don't like the idea of giving more to B40 for a long period of time. Dia akan jadi too complacent. It doesn't mean that I tolak benda tu. You need to give to them, but at certain point of time, you need to go out of the box untuk okay. Overall, please do the best untuk choose the one that you want and go out for vote. Itu je, minta satu je, keluar mengundi. Itu je permintaan paling mudah. Make your choice. Terima kasih kepada Mior, Farhan, Kusha dan juga Bimal, Razif, Sanshen, Sudi bersama saya untuk dialog anak muda jam ini. Diharapkan apa yang kita boleh take away daripada dialog ini adalah walaupun daripada latar belakang yang berbeza, parti-parti politik yang berbeza, mungkin kita dapat tahu dan discover hari ini. Mungkin ada yang kita setuju, ada yang kita tak setuju, tapi itulah tujuannya kita mengadakan dialog ini, terutamanya menjelang pilihan raya umum ke-15. Dan juga terima kasih kepada pihak Universiti Malaya sudi memberi kita ruang dan peluang ini untuk kita berdialog bersama dengan anak-anak muda, untuk kita ketahui dan memahami sentimen mereka menjelang PRU ini. Dan itu saja untuk dialog anak muda bersama saya, Nana Huda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.